Mari kita wujudkan Indonesia tanpa diskriminasi. Denny J.A., suara hak asasi manusia di negara muslim terbesar dunia. Biografi singkat. Puisi perlu kembali dibawa ke tengah gelanggang. Denny J.A. Lebih dari 100 karyanya, baik dalam bentuk sastra, buku non-fiksi, film, video animasi ataupun gerakan sosial lainnya, Denny J.A. menjadi suara hak asasi manusia di negara muslim terbesar dunia, Indonesia. Demikianlah opini para tokoh ketika ikut merayakan 40 tahun Denny J.A. berkarya. Di tahun 2021, terbit beberapa buku kumpulan opini para tokoh, juga jurnal kritik menyambut 40 tahun Denny J.A. berkarya. Sejak karya sastranya Atas Nama Cinta 2012, Denny J.A. menyuarakan suara anti-diskriminasi. 5 puisi isi panjangnya itu bentuk historical fiction atas 5 kasus diskriminasi yang memang terjadi di negaranya. Denny menyuarakan tak hanya diskriminasi atas paham agama, ras, gender, namun juga isu LGBT. 5 puisi esai yang sangat panjang karya Denny J.A. itu sudah pula difilmkan oleh sineas Hanung Bramantyo menjadi 5 film. Amir, kau tidak bisa lagi lari, sembunyi dari dunia luar. Katakanlah diri, buka topeng, katakan kau seorang gay. Dewi! 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 Dengar kata-kata ayah ya, sebaiknya kamu tinggalkan laki-laki kafir itu, pengaruh buruk! Pak, Albert namanya ya. Kamu sudah berani jawab ya, kamu belain laki-laki kafir itu. Dewi! Udah, Pak. Biarkan Dewi istirahat dulu. Nanti kalau dia udah tenang, baru kita bicarakan semua hal ini. Bukan begitu, Van. Di Indonesia peluang lebih banyak. Kamu bisa berusaha, punya perusahaan sendiri, dan kamu bisa punya rumah yatim piatu yang selama ini kamu idamkan. Tapi hukumnya tuh bobrok. Pengin. Kamu orang Indonesia, Van. Kamu lahir dan besar di sana. Aku diperkosa juga gak ada yang peduli. Kalau aku mati paling juga gak ada yang nguburin. Pangin, maafkan mereka. Siapa yang harus dimaafin, Ma? Polisi, hakim, anjing-anjing itu. Atau presidennya? Enggak. Aku gak bakal nginjekin kaki aku di Indonesia lagi. This is my home now. America is temporary place only. Dewi, bukan tempat kamu di sini. Aku mau ngomong sama keluarga kamu. Aku mau melamar kamu hari ini, Dewi. Terlambat. Sudah ada orang lain yang melamar aku. Aku nggak akan melepaskan kamu, Dewi. Itu harus. Nggak ada sebuah keharusan di sini, Dewi.
Kamu ingat nggak? Sejak Adam... Cukup. Di... Nanti kita didengar orang. Aku nggak peduli dengan orang lain. Mereka cuma lihat agama dari satu sudut saja. Simpan semua teorimu itu. Karena sampai sekarang, teorimu itu tidak bisa mengalahkan apa yang ditulis dalam peraturan. Peraturan agamaku. Aku hanya mencoba untuk tidak durhaka pada orang tuaku. Dan aku mencoba untuk mempertahankan cinta kita. Tapi ternyata ini semua tidak bisa dilanjutkan. Bila cinta lebih dulu daripada agama, aku pun juga. Aku lebih dulu mengenal ayahku daripada kamu. Lu gambar apaan tuh? Batman. Emang lu suka? Kan gue banget Batman. Kalau kamu sukanya apa? Superman. Apa ya? Di Indonesia, 5 film ini acap kali menjadi pengantar diskusi di kelas ataupun dalam pertemuan yang membahas keberagaman. Denny J.A. pun tak sungkan mengangkat isu yang masih sangat sensitif di negaranya. Itu isu kisah cinta sejenis. Mayoritas populasi muslim di Indonesia sangat anti-LGBT. Denny menulis puisi esei soal LGBT itu lalu dialihwahanakan dalam sebuah video animasi. Judul kisah LGBT itu Menunggu Sodom dan Gomorrah di Amsterdam. Puisi esei ini bercerita tentang sebuah keluarga muslim yang taat, tapi putri kesayangan mereka ternyata seorang lesbian. Sang ayah seorang pemuka agama. Dengan penuh amarah, ayah itu mengusir putrinya. Enyah kau dari sini! Neraka tempatmu! Tega kau dengan agamamu. Tega kau dengan orang tuamu. Sang putri akhirnya memilih tinggal di Amsterdam, menyusul pamannya yang terusir dari Indonesia sejak tahun 60-an karena ia simpatisan komunisme. Ibu putri itu sangat khawatir. Ia tahu Amsterdam penuh dengan kaum LGBT. Sesuai dengan keyakinan agamanya, kota kaum LGBT akan diluluh lantahkan Tuhan sebagaimana kisah Sodom dan Gomorrah. Pulanglah anakku. Amsterdam akan meledak seperti Sodom dan Gomorrah. Tapi sang putri tersenyum saja. Ia mengatakan negeri Belanda justru termasuk negara yang penduduknya paling bahagia sesuai penilaian World Happiness Index. Ujar putrinya, Ibu, ini sudah 20 tahun. Berulang-ulang ibu nyatakan. Buka mata, Ibu. Lihatlah, 29 negara. Semua melegalkan pernikahan sejenis. Tak ada kota yang meleleh, Ibu. Amsterdam tidak meleleh. Paris tidak. London juga tidak. Yang unik dan menarik, berbagai kisah sastra Denny J.A. itu ia tuliskan dalam bentuk puisi esei. Ini puisi genre baru yang diciptakan oleh Denny J.A. sendiri. Puisi esei itu gabungan antara fakta dan fiksi. Ia kisah sebenarnya yang didramatisasi, difiksikan. Puisinya panjang, selayaknya novel atau cerpen dalam bentuk puisi. Puisi esei sangat khas dengan banyaknya catatan kaki dalam puisi itu. Catatan kaki menampilkan sumber berita kisah sebenarnya yang sedang dikisahkan dalam puisi esei. Kini puisi esei genre yang diciptakan Denny meluas.
sudah terbit lebih dari 150 buku puisi esei. Lebih dari 200 penulis di 34 provinsi Indonesia menulis kisah lokal wisdom di provinsinya dalam bentuk puisi esei. Bahkan, puisi esei juga mulai merambah ke negara ASEAN. Tahun 2020, puisi esei sudah diadopsi menjadi kata baru dalam kamus bahasa Indonesia. Ujar Deni J.A., tak ada yang lebih membanggakan dirinya sebagai penulis dibandingkan ikut menyumbang lahirnya satu kata baru yang resmi diadopsi kamus. Suara hak asasi manusia dituliskan Deni J.A. tak hanya dalam karya sastra. Deni J.A. juga menulis banyak buku non-fiksi. Ia mengarahkan Indonesia menjadi contoh negara muslim lain untuk melompat menjadi negara demokrasi dan kebebasan. Kita mau masuk ke tahap kampanye. Jadi dari draft akademis menjadi draft movement. Nah, penting kita merumuskan apa fundamental values yang membedakan Islam Nusantara dengan yang non-Islam Nusantara. Makin disederhana, makin dia bagus. Tapi haruslah dia memuat nilai-nilai strategis yang kalau itu jalan kita tahu dia benar-benar merubah Islam yang sekarang ini terpuruk ke ranking 140 itu menjadi Islam yang jauh lebih modern. Deni menulis beberapa buku untuk pandangannya itu, antara lain Jalan Demokrasi dan Kebebasan bagi Dunia Muslim 2019. Ia juga menulis yang lebih teoritik tapi penuh data tentang tema serupa. Bergesernya paham agama dari kebenaran mutlak menuju kekayaan kultural milik bersama, 2020. Tak hanya menulis, Deni J.A. mendirikan yayasan yang ia biayai sendiri, Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi. Deni juga memimpin pendidikan politik untuk warga negara di 34 provinsi. Dalam gerakan ini, Deni J.A. pun memecahkan rekor dunia untuk pendidikan politik terbesar Guinness Book of the World Record. Di samping ketegasannya soal suara hak asasi bagi negara muslim terbesar, Deni J.A. juga dikenal sebagai penulis yang profilik. Selama 40 tahun berkarya, 1981 hingga 2021, ia sudah menulis 102 judul buku, membuat 13 film, 82 video animasi, lebih dari 100 video opini yang ia publikasi di YouTube. Di antara penulis di Asia Tenggara, Deni J.A. termasuk penulis yang karyanya paling banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris. Hingga tahun 2021, sebanyak 40 bukunya sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Juga 13 film, 82 video animasinya, dan lebih dari 60 video opini sudah diberikan subtitle bahasa Inggris. Deni J.A. tak hanya kuat dalam kemampuan menulis, ia juga dikenal kuat sebagai orator. Ia juga kuat selaku leader dari civil society. Deni J.A. juga pengusaha yang sukses, yang membiayai kegiatan sosialnya sendiri. Deni Januar Ali, dikenal sebagai Deni J.A. Lahir 4 Januari tahun 1963 di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Deni J.A. dinobatkan oleh majalah Time pada tahun 2015 sebagai salah satu dari 30 orang paling berpengaruh di internet. Termasuk dalam daftar tersebut adalah Presiden AS Barack Obama, Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan beberapa selebriti dunia seperti Shakira, Taylor Swift, dan Justin Bieber. Pengakuan ini terkait perannya dalam memanfaatkan media sosial dalam membentuk opini publik dan jajak pendapat dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2014. Pada tahun 2014, ia dianugerahi oleh Twitter sebagai The World No. 2 Golden Tweet 2014
dan nomor satu di Indonesia. Pada tahun yang sama, ia terpilih sebagai salah satu dari 33 tokoh sastra paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia oleh Tim 8, yaitu tim penyair, kritikus, dan akademisi terkemuka. Jadi adik-adik sekalian, sekali lagi, memecahkan... Untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2018, ia dan lembaganya Lingkaran Survei Indonesia mengadakan pendidikan politik terbesar dan mendapatkan Guinness World Record. Yaitu merespon situasi. Jadi ini adik-adik camkan, adik-adik dengarkan, kita berkumpul di sini karena merespon situasi di negara kita. Ada data survei dari LSI DNJA yang menunjukkan bahwa pendukung Pancasila terus menurun dari tahun ke tahun. Di tahun 2005, sedangkan untuk penghargaan dalam karya sastra penulisan, ia mendapatkan penghargaan sastra kemanusiaan dan diplomasi ASEAN 2020 dari Badan Bahasa dan Sastra Sabah Malaysia dan Lifetime Achievement Award 2021 dari Asosiasi Penulis Indonesia Satu Pena atas dedikasi dan inovasinya dalam dunia penulisan selama 40 tahun. Denny J.A. dikenal suka membaca dan mempunyai bakat kepemimpinan sejak kecil. Sejak masa sekolah menengah atas SMA, Denny J.A. menggemari buku Michael Hart, The Hundred, A Rank of the Most Influential Person in History tahun 1978. Kepeloporan aneka tokoh sejarah itu mengilhami membuat aneka tradisi baru sepanjang melibatkan namanya. Denny J.A. mulai mengawali karir akademiknya sebagai Direktur Eksekutif Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 2000 hingga 2003. Ia juga dipercaya sebagai host untuk program politik di Metro TV dan Radio Delta FM pada tahun 2002 hingga 2004. Selain itu pernah sebagai kolumnis di 9 surat kabar nasional 1986 hingga 2005. Denny J.A. mendirikan Lembaga Survei Opini Publik Indonesia, LSI, tahun 2003, Lingkaran Survei Indonesia, LSI, tahun 2005, Asosiasi Riset Opini Publik, AROPI, tahun 2007, serta Asosiasi Konsultan Politik Indonesia, AKPI, tahun 2009. Melalui 4 organisasi ini, Denny J.A. membuat tradisi baru survei opini publik dan konsultan politik Indonesia. Pendidikan Denny J.A. Strata 1 Universitas Indonesia Jurusan Hukum tahun 1989. Master of Public Administration Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat tahun 1994. Gelar PhD bidang Comparative Politics and Business dari Ohio University, Amerika Serikat tahun 2001. Beberapa jabatan yang pernah diduduki: Direktur Eksekutif Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 2000 hingga 2003. Host untuk program politik di Metro TV dan Radio Delta FM pada tahun 2002 hingga 2004. Kolumnis di 9 surat kabar nasional 1986 hingga 2005. Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia LSI tahun 2005 hingga sekarang. Ketua AROPI, Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia periode 2007 hingga 2010 dan 2010 hingga 2013. Ketua Umum AKPI, Asosiasi Konsultan Politik Indonesia tahun 2009 sampai sekarang. Pendiri Yayasan Denny J.A. dalam Gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi. Ketua Umum Asosiasi Penulis Indonesia Satu Pena 2001 hingga 2006. Pendiri dan Ketua Asosiasi Konsultan Politik Indonesia 2009 hingga kini. Beberapa penghargaan yang pernah ia terima:
Lifetime Achievement Award 2021 dari Asosiasi Penulis Indonesia Satu Pena atas dedikasi dan inovasinya dalam dunia penulisan selama 40 tahun. Penghargaan Sastra Kemanusiaan dan Diplomasi ASEAN 2020 dari Badan Bahasa dan Sastra Sabah, Malaysia. Genius World Record atas pendidikan politik terbesar. Pada bulan Juli 2015, bukunya yang berjudul Tangyin's Handkerchief edisi Inggris dan Jerman menjadi buku puisi terlaris nomor 1 di Amazon.com. Pada tahun 2015, dinobatkan sebagai salah satu dari 30 orang paling berpengaruh di internet versi majalah Time bersama Presiden Amerika Barack Obama, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan sejumlah selebritis dunia seperti Beyoncé, Shakira, Justin Bieber, dan Kim Kardashian. Penghargaan Golden Tweet Dunia 2014 dari Twitter. Penghargaan atas prestasi dan kepeloporan riset ilmu sosial Indonesia dari Universitas Kristen Indonesia, UKI, 2011. Bagaimana dengan negara Muslim? Kembali ada tanya, di negara Muslim, dana yang digunakan untuk riset rata-rata di bawah 1,2%. Jadi kita lihat, itulah kondisi sekarang di dunia Muslim, dilihat dari penerima Nobel begitu sedikitnya, menulis di jurnal akademik juga begitu sedikitnya, bahkan komitmen pemerintah mengembangkan riset dan pengetahuan di negara-negara yang majoritinya Muslim juga begitu sedikitnya. Saat itulah kita kembali teringat kepada seorang scholar besar Muslim, Al-Khawarizmi, yang kala itu ia ikut meletakkan letupan dari The Golden Age of Islam, dan ia katakan awalnya adalah cintaku pada ilmu pengetahuan, intellectual love. Lalu sekarang kita terdiam dan berkata, di manakah bersembunyi cinta ilmu pengetahuan itu di dunia Muslim? Ketika kita melihat data-data yang ada dibandingkan dengan dunia di luar Muslim. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita sekarang ini hidup di era Google. Public library dari dunia di internet minta ampun hebatnya. Riset-riset yang tersimpan di era Google ini yang kita bisa akses dari beranda rumah kita, dari handphone kita, mungkin 1000 kali lebih banyak dari House of Wisdom, 1000 kali lebih banyak dari Baitul Hikmah. Cukup dengan handphone dari kamar mandi kita, dari beranda, dari taman, di dalam bis kota, bisa kita akses. Begitu besar peluang kita untuk masuk ke dalam library dunia. Maka kita pun secara individual, katakan kepada diri kita, mengikuti Al-Khawarizmi, bahwa kita pun ingin ikut menyumbang berkarya, dan kita mulai dengan apa yang kata Al-Khawarizmi, kembangkan cinta pada ilmu pengetahuan. Intellectual love. Kita hidup-hidupkan sendiri rasa cinta kita pada ilmu pengetahuan, sehingga sekecil apapun di lingkungan kita, kita akan ikut berkarya. Kita akan ikut mengembangkan ilmu pengetahuan, dan kita akan ikut menumbuhkan kembali the golden age of civilization. Tapi sekali lagi, semua fasilitas itu sepi saja, sunyi saja, tak banyak berarti tanpa kita hidup-hidupkan apa yang kata Al-Khawarizmi di hati kita, cinta pada ilmu pengetahuan. Sampai jumpa. Ini JA, suara moderat dan hak asasi manusia di negara Muslim terbesar, Indonesia.